Oke guys, langsung buka aplikasi CapCut-nya dan buat proyek baru. Pilih video detik beat yang aku sediakan di description box. Setelah itu kalian ke belakang untuk hapus watermark-nya. Kemudian kembali ke awal lagi, tambahkan audio, pilih di extract, pilih video yang sama. Setelah itu kalian klik audionya atau sound-nya dan klik menu GBG pemotongan. Setelah itu kalian bisa tandain beat-nya pakai tombol putih itu. Tandainnya sama persis seperti video yang atas ya guys ya. Nah kalau agak nggak sama, kalian bisa pelan-pelan aja ya guys ya tandain. Jadi kalian tinggal koreksi lagi titiknya itu ada di posisi mana. Oke, kalau udah kalian klik centang aja di bawah. Setelah itu kembali ke awal, kita tambahkan foto screenshot IG. Nah atau foto screenshot WA, terserah kalian. Setelah itu video detik beat di belakang kalian hapus. Nah kembali ke menu awal, ubah formatnya jadi 9:16. Setelah itu kalian bisa atur durasi untuk foto yang pertama ini. Kemudian kalian bisa lebarkan sedikit melebihi background. Terus tambahkan keyframe. Nah setelah itu di tiap detik beat kalian juga bisa tambahkan keyframe aja langsung. Nah setelah itu kembali lagi ke depan itu ada 20f setelah detik ke 00. Nah ini tambahkan keyframe dan turunkan fotonya sedikit. Nah di keyframe ini kalian bisa tambahkan grafik. Nah pilih yang titik balik 2. Kemudian di keyframe yang awal, opositasnya kalian ganti jadi 0. Oke, lanjut. Setelah itu, di antara detik beat 2 dan 3 ini, tengah-tengahnya kalian tambahkan 3 keyframe. Terus keyframe yang tengah, ini geser fotonya ke bawah dan ke kanan. Terus keyframe yang sebelah kiri, ini geser ke bawah. Keyframe yang di kanan geser ke kanan. Nah jadinya kayak gini. Kalau misalnya kurang smooth, kalian tambahkan keyframe di sisi kirinya dan yang kanan kalian hapus, tambahkan lagi, terus yang kiri kalian hapus. Nah ini berlaku cuma 3 keyframe yang di tengah aja. Nah ini lanjutkan cara yang sama sampai akhir foto. Oke, setelah itu di detik beat kedua ini kalian bisa tambahkan efek kabur pixel. Nah pilihnya di dasar ya guys ya. Terus pilih yang kabur pixel. Terus durasinya itu di tengah-tengah antara detik beat 2 dan 3. Nah, kurang lebih segini. Oke, lanjut. Setelah itu di bawah detik beat ketiga kita tambahkan efek cermin. Pilihnya di dasar juga, terus pilih yang cermin dan durasinya sampai detik beat ke-4. Nah terus kalian bisa salin dan letakkan di bawah detik beat ke-5, durasinya sampai di detik beat ke-6. Nah jadinya kayak kebalik gitu. Oke, selanjutnya kalian bisa tambahkan lagi foto
screenshot IG ini. Nah, bikin jedak jeduk yang beda. Di sini aku bikin jedak jeduk kenyal. Jadi aku tambahkan foto hitam di stok video. Tapi kalau misalnya kalian pakai jedak jeduk biasa dengan variasi yang lain juga boleh kok, guys. Jadi tinggal atur aja durasi fotonya. Nah, untuk jedak jeduk kenyal ini aku langsung percepat ya guys ya, karena udah sering banget aku kasih tutorialnya. Kalau misalnya kalian bingung, kalian tinggal klik link aja di kanan atas. Oke, untuk foto yang ketiga, di sini aku bikin jedak jeduknya sama seperti foto yang pertama tadi. Nah, terus untuk foto keempat, di sini tambahkan lagi foto screenshot. Nah, screenshot IG ini, kemudian kalian atur durasinya. Terus di awal ini jangan lupa kalian besarkan sedikit melebihi background, jadi sama seperti foto sebelumnya. Kemudian di detik bit kedua, nah di sini kalian bisa zoom fotonya dan arahkan ke kanan atas atau ke teks yang di atas ini. Nah, terus di detik bit ketiga, geser fotonya ke kanan sampai mengarah ke foto profil IG. Lanjut untuk foto yang kelima ini. Nah, kita buat jedak jeduk lagi, tambahkan satu foto. Nah, kemudian jangan lupa atur durasinya. Setelah itu foto screenshot yang sebelah kiri ini kalian salin dan ubah jadi overlay. Nah, jadinya di bawah foto seperti ini. Terus hapus keyframe-nya itu dari depan ya guys ya. Nah, ini hapus aja semua dari depan. Nah, jadi mengikuti keyframe yang belakang. Setelah itu atur durasinya sama seperti foto yang atas. Nah, setelah itu kalian klik overlaynya dan klik menu tutupi, pilih yang lingkaran. Nah, karena masih kayak gini, klik aja balikan di kiri bawah. Terus kalian pindahkan di kiri atas. Nah, paskan sama foto profilnya. Ini perkecil juga, pakai dua jari kalian, jangan pakai tanda panah yang di situ. Nah, ini paskan aja. Setelah itu overlay ini kita salin. Nah, salinannya letakkan di bawah overlay yang pertama. Terus kalian klik, klik lagi menu tutupi, pilih lingkaran, pilih balikan lagi, klik aja. Nah, sampai keluar profilnya gini. Setelah itu klik overlay yang pertama dan tambahkan keyframe di awal. Terus di akhir ini kalian bisa perbesar dan letakkan di tengah kayak gini. Nah, kalian paskan aja pokoknya di tengah sampai perbesar-perbesar gitu, sampai hilang garis putihnya atau lingkaran putihnya itu sampai hilang. Nah, kayak gini. Terus untuk overlay yang kedua juga sama, tambahkan keyframe di awal dan di akhir kalian bisa letakkan di tengah gini juga perbesar. Nah, setelah besar gitu jangan lupa kalian geser fotonya ke kanan atau ke bawah. Ini aku ke kanan aja ya guys. Nah, kayak gini. Nah, karena foto profilnya ini ada di depan, kita ganti lapisannya jadi yang pertama. Nah, jadinya kayak gini. Oke, setelah itu lanjut kita tambahkan satu foto yang sama seperti foto sebelumnya. Terus panjangkan durasinya sampai akhir.
Kemudian kalian tambahkan keyframe di awal. Nah, di detik bit kedua, ini kalian bisa zoom fotonya dan naikkan sampai garis biru di bawah ini kelihatan. Terus sebelum di akhir, ini kan ada keyframe. Nah, ini turunkan fotonya sampai ada garis biru di atas. Kemudian di paling akhir, letakkan posisinya di tengah dan perkecil. Jadi kembalikan ke posisi semula. Nah, jadi fotonya kayak turun ke bawah gitu. Setelah itu aku di sini mau bagi keyframe-nya yang kedua ini. Terus di detik bit ketiga juga tambahkan keyframe dan bagi. Tapi kalau misalnya kalian nggak bagi sih juga nggak apa-apa. Aku bagi ini biar nggak nge-lag gitu. Biasanya kalau nggak dibagi, terus kita itu buat keyframe-nya terlalu panjang, itu pasti nge-lag gitu, kayak lemot banget gitu. Jadi terserah kalian kalau misalnya dibagi atau enggak, terserah kalian. Nah, setelah itu kembali lagi ke yang bagian kedua. Nah, di sini di tengah-tengahnya kalian bisa turunkan fotonya dan geser ke kanan. Terus di sisi kirinya tambahkan keyframe dan sisi kanan juga tambahkan keyframe. Nah, sisi sebelah kiri ini turunkan fotonya. Sisi sebelah kanan naikkan fotonya sedikit. Nah, jadinya kayak gini. Terus kalian bisa lanjutkan cara yang sama sampai akhir, kecuali yang paling akhir ya guys ya, yang waktu perkecil. Nah, yang ini nggak usah. Nah, kalau misalnya kalian rasa kurang smooth, tambahkan aja keyframe di sisi kirinya, mulai dari depan ya guys ya. Nah, ini yang kanan kalian hapus, tambahkan lagi, terus yang kiri kalian hapus. Nah, ini berlaku 3 keyframe yang di tengah aja. Pokoknya kalian mulainya itu dari sebelah kiri ya guys ya, jangan langsung di sebelah kanan. Terus aku di sini mau tambahkan efek cermin. Nah, kalian bisa hitung aja foto bagian ke 3, 7, 11 dan 15. Nah, terus untuk efek flash aku mau tambahkan stiker. Nah, di bagian foto ke 5, 9 dan 13. Nah, klik menu stiker, pilih tambahkan foto, pilih background hitam kayak gini. Terus atur durasinya. Nah, segini. Terus tambahkan animasi, pilih diulang, pilih yang flash. Nah, ini durasinya kalian bikin 0.1 atau cepat. Setelah itu kalian salin dan letakkan di bawah foto ke 9 dan 13. Oke, setelah itu kalian ke foto bagian yang pertama. Kita mau tambahkan efek flashnya tapi di overlay. Pilih di stok video, pilih yang hitam. Terus kalian bisa lebarkan sampai menutupi foto. Atur durasinya sampai sama seperti foto atas atau sampai di detik bit kedua. Nah, kemudian klik gabungkan, atur opositasnya jadi 90. Terus tambahkan animasi, pilih dimasuk, pilih yang pudar masuk. Nah, terus durasi animasinya jangan lupa kalian bisa panjangkan atau full gitu. Setelah itu kalian tinggal salin-salin aja dan letakkan di bawah masing-masing foto atau detik bit. Nah, untuk efek flash overlay ini jangan kalian salin juga di bawah efek flash yang pakai stiker tadi. Oh ya, jangan lupa setelah kalian salin semua, atur lagi durasi animasinya, pokoknya sampai full gitu. Oke, terus aku di sini mau tambahkan coloringnya di foto bagian yang pertama. Pilih efek, pilih di retro, pilih cahaya retro. Nah, terus durasinya ini kalian panjangkan sampai akhir foto. Terus klik objek, terapkan ke semua. Nah, sampai warna biru gini, klik sesuaikan, atur filternya 0. Kemudian rentang dan intensitasnya kalian bisa atur sesuai dengan fotonya.
Oke, ini udah selesai. Kalian tinggal koreksi aja, putar videonya dari awal sampai akhir, kira-kira udah cocok atau belum. Jadi kalau kalian rasa udah pas, udah cocok, klik simpan aja di kanan atas, atau resolusinya tunggu sampai 100% dan klik selesai. Oke, sekian ya guys ya videoku kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, juga share, dan nyalakan tombol loncengnya untuk dapat notifikasi video-video aku selanjutnya. Thanks for watching. Tata, semoga kalian sehat selalu.